Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini merupakan episod kedua khabar dari Mekah, perjalanan menuju kemuncak ibadah haji. Menjelang 6 hari sahaja lagi sebelum masuk waktu wukuf pada 15 Jun nanti. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari terakhir bagi KT penerbangan yang membawa jemaah haji Malaysia terbang berangkat ke Tanah Suci bagi mengejarkan rukun Islam kelima. Di mana ini kita dapat saksikan dan ini juga menandakan bahawa 100 penerbangan bagi membawa jemaah haji yang terbang ke Tanah Suci selamat tiba di Mekah Al-Mukarramah pada hari ini. Di mana baru-baru ini, menerusi satu sidang media bersama dengan Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, beliau memaklumkan pergerakan jemaah ke Arafah merupakan satu pergerakan yang terbesar di dunia apabila ia melibatkan lebih 2 juta umat Islam yang sama-sama bergerak ke Padang Arafah bermula 8 Zulhijjah. Menurutnya lagi, pada tarikh 8 Zulhijjah akan jatuh pada hari Jumaat dan itu akan menjadi satu cabaran besar untuk Badan Pengelola Haji Malaysia dalam memastikan kelancaran pergerakan jemaah haji negara selamat tiba di Padang Arafah. Maka pergerakan para jemaah haji akan secara berperingkat. Ada jemaah haji yang akan dibawa ke Arafah lebih awal, iaitu pada waktu pagi. Yang dirancang ialah pukul 6 pagi dan ini sebenarnya terbagi kepada 3 pusingan. Pusingan yang pertama 6 pagi dan seterusnya pada waktu pagi, lewat pagi dan seterusnya pada waktu petang. Kesemuanya 20 bas akan disediakan bagi setiap maktab untuk membawa para jemaah haji di maktab masing-masing. Dan juga kita akan dapati bahawa pergerakan daripada Mekah ke Arafah ini yang jaraknya dalam lebih kurang 21.9 km ini akan mengambil masa 1 hingga 2 jam bergantunglah kepada kesesakan jalan raya pada ketika itu. Dan sudah tentunya dengan hari Jumaat lagi, maka kesesakan itu akan bertambah apabila jalan-jalan berhampiran dengan Masjidil Haram akan ditutup awal pagi untuk solat Jumaat dan hanya akan dibuka pada waktu petang. Jadi pergerakan akan agak terhad dan mungkin juga akan sedikit sebanyak terganggu. Dengan itu kita harus membuat perancangan pergerakan kita dengan lebih baik. Begitu juga nanti kita akan ada juga pergerakan secara taraduddiyah, iaitu secara shuttle untuk pergerakan para jemaah haji daripada Arafah ke Muzdalifah di mana jaraknya 8 km. Seterusnya daripada Muzdalifah ke Mina di mana jaraknya 6.9 km. Jadi pergerakan daripada Arafah Muzdalifah satu sistem taraduddiyah atau shuttle, kemudian daripada Muzdalifah ke Mina satu lagi sistem shuttle bus yang akan membawa para jemaah haji. Dari segi persediaan bas untuk sektor Mekah ke Arafah, setiap maktab akan memperolehi 20 bas. Manakala sektor Arafah ke Muzdalifah 6 buah bas dan daripada Muzdalifah ke Mina 5 buah bas. Pengurangan jumlah dan bilangan bas ini adalah bagi mengelakkan kesesakan jalan raya apabila pergerakan secara besar-besaran dan secara serentak yang akan dilaksanakan pada hari-hari tersebut. Manakala untuk pergerakan balik ke Mekah daripada Mina akan disediakan 10 buah bas yang akan membawa secara 3 trip bagi jemaah haji yang akan melaksanakan nafar awal, iaitu mereka menyelesaikan lontar di Jamrat pada 12 hari bulan Zulhijjah dan mereka akan bergerak balik ke Mekah. Jadi separuh, iaitu 50% daripada jemaah haji kita akan melaksanakan nafar awal, manakala baki 50% lagi akan melaksanakan nafar thani.
berkaitan dengan penghayatan ibadah haji, kita ini bukan semata-mata nak pastikan cukup rukun dan juga syarat-syarat bagi setiap rukun itu. Tetapi kita nak lebih jauh daripada itu, kita punyai penghayatan, kita boleh merasakan ukhuwah dalam diri kita, semangat persaudaraan Islam, begitu juga dengan mengambil kesempatan untuk mengambil berapa banyak fadilat yang Allah sediakan kepada jemaah haji yang berada di tanah suci ini. Di sinilah penilaiannya adalah kita merebut ataupun tidak perkara-perkara yang lebih daripada yang minimum. Contoh, apabila kita kata rukun, kemudian wajib haji, kita pun selesaikan. Tetapi bagaimana dengan kita membantu orang lain? Bagaimana dengan kita ini melakukan perkara-perkara yang sunat? Bagaimana dengan kita ini memberi makan kepada orang lain? Bagaimana dengan kita beri salam kepada orang lain? Ini semua bukannya wajib haji dan ini juga bukan rukun haji, tetapi di dalamnya ada roh penghayatan yang sangat penting untuk kita ambil. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi, tokoh penting dalam mazhab Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 676 Hijrah, dalam kitabnya Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah, penjelasan pada menyatakan berkaitan dengan manasik haji dan juga umrah, ketika menghuraikan maksud ayat Al-Quran daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-28, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka para jemaah haji ini dapat menyaksikan dan mengambil iaitu manfaat-manfaat untuk mereka. Lalu Al-Imam An-Nawawi menyebut manafi', manfaat, kebaikan yang boleh diambil itu ada dua. Yang pertama adalah diniyah dari sudut agama dan yang kedua adalah dari sudut duniawiyah, dari sudut iaitu keduniaan. Dihuraikan agak panjang yang merujuk kepada falsafah dan juga penghayatan haji. Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi bahawa yang kita sekarang ini berada pada musim haji, sama ada tahun ini, tahun lepas ataupun tahun akan datang, asalkan saja ia adalah musim haji, maka Imam Nawawi kata fama ajmala hadha al-mausim ar-ruhani, sangat indah musim ini adalah musim kerohanian. Maknanya rohani kita dihidupkan dengan amalan-amalan sunat, amalan-amalan yang wajib. Kemudian wama a'zama dzalika al-'aid ar-rabbani, dan alangkah besarnya yang kita panggil itu sebagai hari raya rabbani. Jadi dua perkataan ini penting. Yang pertama mausim rohani, musim kerohanian, dan yang kedua adalah 'aid rabbani, iaitu hari raya rabbani. Ini kalau kita ambil peluang untuk kita menghayati bukan semata-mata tawaf, tetapi kita tak nak tawaf yang menyakiti hati orang lain, kita siku orang lain ketika kita nak kucup Hajar Aswad. Kita tak nak solat untuk mengejar fadilat di makam, di belakang makam Ibrahim, tetapi pada masa yang sama, kita ini dengan mulutnya kita tak jaga, kemudian kita sepak barang orang lain kerana kita nak solat, kemudian kita tolak orang lain kerana kita nak rebut tempat itu. Bahkan ada yang sampai peringkat nak juga di makam Ibrahim sehingga menyebabkan orang lain sukar melakukan tawaf. Kalau tidak ada ilmu, nescaya penghayatan kita tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam. Assalamualaikum. Hai, saya Kak Lin dari Labuan, menunaikan ibadah haji selepas menunggu selama 16 tahun. Alhamdulillah, perkhidmatan tabung haji sangat memuaskan. Makanan cukup, minuman dan sebagainya, bilik hotel, air, cucian, semua memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufauzi B. Othman, berasal daripada Al-Ustaz Kedah. Ucapkan selamat harap keluarga di kampung, terutamanya di anak-anak di Kedah dan juga mertua di polis, keadaan sihat dan wafat lah.
kami di Jabatan Mekah ni sihat alhamdulillah. Cuma ada batuk sikit lah. Alhamdulillah makan di sini dia cukup lah. Memang sedap. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pengurusan Tumpuan Haji lah menyediakan makanan dan tempat tinggal untuk Tumpuan Haji ni. Kami saya dan keluarga mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah kepada Pengurusan Tumpuan Haji menyediakan tempat tinggal di Madinah dan juga di Kota Mekah lah.